Ambon merupakan ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Maluku. Kota yang berada di sebelah selatan Pulau Ambon menjadi pusat perdagangan, pendidikan, budaya. Kota Ambon merupakan kota yang heterogen. Masyarakatnya berasal dari berbagai suku dan agama. Ambon memiliki beragam peninggalan sejarah, termasuk peninggalan sejarah bagaimana keadaan Islam di kota Ambon dulu dan bisa berkembang hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jejak Islam. Senang sekali saya bisa mengajak pemirsa kali ini untuk kita melihat nih bagaimana Islam di kota Ambon dan perkembangannya hingga saat ini. Nah, pemirsa, akan saya ajak Anda untuk kita berkunjung ke tempat-tempat yang memang memiliki nilai sejarah dalam perjalanan Islam di kota Ambon. Nah, seperti apa? Tetap bersama saya, pemirsa, dalam Jejak Islam. Keberadaan masyarakat Muslim di kota Ambon saat ini tak terlepas dari peran masyarakat-masyarakat Muslim terdahulu yang melakukan syiar di kota Ambon. Keberadaan mereka dapat kita lihat dari jejak peninggalan sejarah Islam dan kehidupan masyarakat Muslim kota Ambon saat ini. Ketika kita mencermati jejak-jejak peradaban Islam yang ada di Maluku, yang bisa kita saksikan langsung dengan mata kita sendiri, yaitu Masjid Kaitetu sebagai masjid tertua yang dibangun pada tahun 1414, itu memberikan pesan kepada kita bahwa peran-peran Islam masa dulu yang dibawa oleh para habaib itu memberikan cara pandang beragama yang mampu merawat persatuan dan persaudaraan. Dan kita bisa ketahui jejak-jejak peradaban Islam itu ada kuburan anak cucu Pangeran Diponegoro sebagai bukti sejarah bahwa Islam yang kita anut adalah Islam yang sangat moderat karena mampu memadukan agama, negara, dan budaya. Syiar Islam yang dilakukan ulama terdahulu begitu berpengaruh terhadap kehidupan beragama masyarakat Muslim saat ini yang sejahtera dalam keberagaman. Menjajaki kehidupan masyarakat Muslim di kota Ambon, serta bagaimana sejarah perkembangannya, membawa saya datang ke salah satu kawasan yang berada di pusat kota Ambon yang terdapat peninggalan sejarah Islam. Ponegoro merupakan salah satu nama jalan yang ada di kota Ambon. Penamaan nama jalannya tak lepas dari sejarah keberadaan keturunan Pangeran Diponegoro di kota Ambon yang tak hanya sebagai pejuang, namun juga turut melakukan syiar Islam. Di sini saya bertemu dengan salah seorang keturunan langsung dari Pangeran Diponegoro untuk mengetahui sejarah keberadaan keturunan Pangeran Diponegoro di kota Ambon. Ada hal khusus dari kampung Diponegoro ini, yang mana kampung ini dinisbatkan dari nama pahlawan nasional, yakni Pangeran Diponegoro. Pernah tinggal dan wafat di kampung ini anak atau putra-putra dari Pangeran Diponegoro. Yakni setelah selesai Perang Jawa atau Perang Diponegoro tahun 1830, empat orang atau empat putra Pangeran Diponegoro sama penjajah Belanda ditangkap dan diasingkan ke kota Ambon, Manise. Mereka sampai di Ambon ini
ada riwayat menyatakan bahwa tahun 1840-an, ada juga 1850-an. Memang awal yang datang pertama ini dari mereka, tiga orang putranya. Yang satu yang paling sulung namanya Pangeran Abdul Majid atau Diponegoro II. Beliau awal diasingkan dulu di Madura, Pulau Madura. Sekitar belasan tahun baru beliau diasingkan kembali ke Ambon dan wafat di Ambon. Mereka diasingkan di Ambon ini beserta istri dan anak-anaknya di Ambon. Dan kebetulan mereka ini tinggal di kampung ini, makanya kampung ini disebut Kampung Diponegoro. Kiprah mereka di sini, mereka ini juga sebagai pejuang nasional melawan penjajah, juga mereka ini asal muasal dari santri. Mereka ini juga pendakwah. Yang mana mereka tiba di Ambon ini, dalam pengasingan mereka ini banyak hal-hal yang mereka lakukan di sini sampai ke anak cucunya. Kiprah mereka sampai ke anak cucu luar biasa dalam dakwah, ada menjadi imam masjid, ada mendirikan masjid, banyak sekali kiprah dalam dakwah mereka. Dan insya Allah kita anak cucu sampai sekarang ini tiap saat mempelajari tentang perjuangan mereka, dakwah mereka, supaya kita bisa mengikuti jejak mereka. Dalam kompleks pemakaman di Kampung Ponegoro terdapat beberapa makam. Makam yang berada di bagian dalam dengan bentuk makam yang khas serta tinggi merupakan makam dari keturunan Pangeran Diponegoro. Terdapat tulisan yang menjelaskan kapan kedatangan beliau hingga wafat di kota Ambon. Di sekitar komplek pemakaman terdapat juga makam dari para penjaga atau hulu balang. Tak hanya berada di Kampung Ponegoro, makam dari anak cucu Pangeran Diponegoro di kota Ambon juga berada di kawasan Desa Batu Merah. Berada dalam satu lingkungan makam yang cukup luas, terdapat makam anak cucu Pangeran Diponegoro dari generasi ke generasi. Diperkirakan ada ratusan makam di sini. Makam dibangun dengan tegel berwarna putih dan setiap makam terdapat nama. Di kompleks pemakaman ini juga terdapat makam dari keturunan Pangeran Diponegoro yang dulunya pernah menjadi Imam Masjid Jami di kota Ambon. Masjid Jami merupakan salah satu masjid tertua yang berada di kota Ambon. Masjid ini dibangun pada masa kolonial, tepatnya pada tahun 1860. Lokasi yang sekarang ini, berdirinya Masjid Jami ini dulunya, ini bandar. Bandar itu dia semacam persinggahan orang-orang kapal atau perahu. Ini dulu sini ini pantai, karena ini sungai, dia paling ke dalam dulu. Sini. Jadi tempat transaksi orang-orang yang dari Seram, dari Jasira maupun dari Alang semua, dong datang jual dong pulansa dan segala macam. Ini dong transaksi sini. Karena ada orang Islam yang sering datang transaksi, otomatis dong mau sampai mesti ada tempat. Nah, untuk orang Islam buat semacam dego-dego gitu atau semacam para-para untuk orang Islam salat. Masjid Jami dibangun di atas tanah yang dihibahkan oleh salah seorang janda dari keluarga Kari. Awalnya masjid ini memiliki bentuk bangunan yang masih sangat sederhana dengan atap dari daun rumbia, bertiang kayu dan berdinding papan. Berbentuk kerucut seperti piramida teriris serta bangunannya tidak terlalu besar. Gaya arsitektur Masjid Jami adalah gaya arsitektur Timur Tengah, Eropa dan khas Maluku. Bentuk kubah masjid yang bercirikan Timur Tengah diperkuat dengan dua menara yang menjulang tinggi. Gaya arsitektur Eropa pada bagian masjid terlihat pada corak bentuk lengkungan pada dinding masjid yang menghubungkan tiang-tiang penopang masjid.
Masjid Jami terdiri dari 9 pintu utama yang ukirannya khas masih dipertahankan dari dulu. Bagian lantai masjid saat ini sudah beberapa kali mengalami pergantian, namun tegel pada bagian tengah yang berwarna kecoklatan dan yang berada pada tiang utama masjid merupakan tegel yang dipasang pada renovasi masjid pada tahun 1940 yang dibawa dari Italia. Di bagian depan, tepatnya di tempat imam memimpin sholat, terdapat ukiran buah delima dan kalimat La ilaha illallah yang sudah ada sejak masjid didirikan. Bentuk ukiran dinding masjid yang khas Timur Tengah dengan warna dasar putih dan hijau pun tetap dipertahankan hingga saat ini. Masjid Jami menjadi salah satu masjid tertua di Kota Ambon serta menjadi salah satu pusat dari kegiatan dakwah. Masjid Raya Al-Fatah Ambon merupakan masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Muslim di Kota Ambon. Dibangun di atas lahan seluas 2 hektar, Masjid Raya Al-Fatah menjadi gambaran toleransi umat beragama di Kota Ambon. Dalam sejarah pembangunannya, diawali dengan kedatangan Insinyur Juanda pada tahun 1957. Dan atas permintaan tokoh masyarakat dan agama Kota Ambon ke Insinyur Juanda untuk memiliki masjid yang besar serta bantuan dari Kolonel Peters yang memberikan tanah untuk membangun masjid. Pada tanggal 1 Mei 1963, dimulailah pembangunan Masjid Al-Fatah yang peletakan batu pertamanya oleh Insinyur Soekarno yang saat itu merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Pembangunan Masjid Raya Al-Fatah dilakukan secara gotong royong yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan agama. Masjid Al-Fatah memiliki arsitektur yang megah dengan nuansa Timur Tengah. Pada bagian depan bangunan masjid, terdapat 7 buah pintu yang memiliki ukiran yang khas yang merupakan buatan asli dari kota ukir Jepara. Pada bagian dalam ruangan utama, terdapat pilar-pilar megah yang berdiri kokoh. Ternyata pilar-pilar ini merupakan sumbangsih masyarakat Ambon yang berasal dari berbagai etnis dan agama di kota Ambon, yang menjadi bukti indahnya toleransi di kota ini. Keindahan dan kemegahan Masjid Al-Fatah dapat terlihat dari bentuk bagian dalam kubah masjid yang dipenuhi ornamen khas dengan berbagai corak. Melengkapinya terdapat ukiran surat Al-Fath dan ukiran 99 asma Allah. Pada bagian dalam, tepatnya di tempat imam memimpin sholat, terdapat mimbar yang terbuat dari kuningan. Pada bagian atas mimbar, terdapat kaligrafi perintah melaksanakan sholat. Masjid Al-Fatah diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 1988, menjadi sentral kegiatan keagamaan masyarakat Muslim di Kota Ambon. Semua masyarakat Muslim di Kota Ambon diizinkan untuk melakukan beragam kegiatan.
kegiatan seperti kajian keagamaan menjadi hal rutin yang biasa dilaksanakan jamaah baik laki-laki maupun perempuan. Berjalan enak dan santai, kita akan mendapat informasi yang memadai atau yang cukup, yang banyak dari beliau, agar kita tahu bagaimana profil perjalanan dari Majelis Taklim Al-Khamsah Asmaul Husna. Masya Allah pemirsa, ternyata Al-Fatah sudah punya saluran radionya tersendiri, dan saat ini saya sedang mendengarkan saluran radio Al-Fatah Ambon. Saya jadi penasaran nih pemirsa, ingin langsung ke sana dan ingin langsung melihat nih proses siaran radio Al-Fatah Ambon. Jadi ikuti saya pemirsa ya, kita akan ke sana. Para pendengar setia radio Al-Fatah Ambon. Sebagai pusat dakwah, Masjid Al-Fatah memiliki beragam fasilitas, termasuk Radio Al-Fatah. Radio Al-Fatah menjadi salah satu fasilitas baru Masjid Raya Al-Fatah dalam menunjang kegiatan dakwah Islam di Kota Ambon. Berada di frekuensi 91,7, Radio Al-Fatah biasanya mengudara dengan beragam tema dan narasumber. Dialog dengan narasumber ibu-ibu majelis taklim yang ada di Kota Ambon menjadi salah satu agenda siaran Radio Al-Fatah hari ini. Hari ini ada juga kegiatan dari anak-anak yang hadir sebagai pengisi acara di Radio Al-Fatah dengan membacakan beberapa surat secara tartil. Radio Al-Fatah menjadi salah satu cara terkini untuk bisa melakukan syiar Islam dengan harapan bisa menyentuh seluruh kalangan masyarakat. Masjid Raya Al-Fatah Ambon memiliki misi sebagai perekat umat dan meningkatkan kualitas umat lewat ibadah yang setiap hari dilakukan di sini, seperti kegiatan pengajian Quran anak yang dilakukan setiap hari di sini. Pengajian anak setiap ba'da maghrib menjadi salah satu kegiatan rutin yang ada di Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Awalnya kegiatan pengajian anak ini digagas oleh salah satu seorang tokoh agama di Kota Ambon untuk memberikan pengajaran Quran untuk anak-anak. Jadi awal pengajian ini adalah dibentuk oleh Ustadz Ali Fauzi. Ketika untuk mau dekat meninggal, untuk ajak beta untuk melanjutkan pengajian ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini masih jalan. Metode yang digunakan di TPQ Al-Fatah ini yaitu metode Iqra. Iqra 1 sampai dengan Iqra 6 dan selanjutnya Al-Qur'an. Program beta itu di samping anak-anak mengaji juga bisa mengembalikan apa yang ketua pelajari dalam Al-Qur'an. Jadi mereka ibadah itu tahu apa yang mereka lakukan. Jadi ibadah dengan ilmu istilahnya, bukan ibadah dengan ikut-ikutan. Makanya insya Allah setiap hari Sabtu itu ada pelajaran fikih di sini. Pelajaran fikih dari mulai habis maghrib sampai isya. Sementara hari-hari biasa, selingannya itu hafalan, bacaan-bacaan salat, kemudian mungkin semacam nasihat-nasihat untuk bagaimana kewajiban seorang anak kepada orang tua, atau apa yang dipersiapkan untuk menghadapi hari esok seperti itu. Dengan menggunakan metode Iqra dan disertai dengan kedisiplinan,
Anak-anak di TPQ Al-Fatah diajarkan untuk benar-benar memahami Al-Quran dengan baik dan benar dalam proses pembelajaran. Selain itu juga, anak-anak di sini diajarkan berbagai materi ajar yang bertujuan agar mereka benar-benar menjadi pribadi yang memahami Al-Quran dalam kehidupan. Tujuannya bagaimana anak-anak ini bisa komitmen dengan agama. Sehingga seperti pohon begitu istilahnya, kan pohon itu kan ketika berbuah, istilahnya kalau orang lempar dengan batu kan dia menghasil, dia balas dengan buah. Tapi pada akhirnya juga pohon itu menjadi kayu bakar. Hendaknya umat Islam jangan seperti begitu. Dia tetap berbuat baik, tapi konsekuen dalam menjalankan akidahnya. Jangan sampai nanti ketika itu baik, kebaikan itu menyalahi aturan akidah yang menjuruskan dia kepada kesyirikan segala macam seperti itu. Katum berbuat baik, tapi jangan lupa untuk nilai keagamaan. Jangan sampai katum berbuat baik, istilahnya toleransi yang berlebihan sehingga mengorbankan akidah. Itu yang kita ajarkan di sini seperti itu.